Sis ya. Ini kalau kalian pegang pakai tangan. Kayak ada keras-keras di dalam ya. Kayak ada gerenjal-gerenjal gitu ada ya. Gerenjal-gerenjal di dalam. Si basic tepungnya tuh bener-bener ini banget tipis ya. Tipis banget. Tipis banget. Selembut itu. Asli, parah sih. Makanya dia legend banget ini nih guys. Yuk, lihat. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini meskipun mochinya kekinian, tapi masih mempertahankan rasa originalitasnya loh guys. Aduh, ini gimana sih? Aduh. Wow, wow, wow. Ini tuh makan mochi, kayak kita makan kayak keju bar gitu. Jadi betul. Kayak keju bar tangan kita gigit. Bukan yang digerus-gerus gitu ya. Kejunya tuh bener-bener royal. Asli, dan setelah kita tadi masuk dalam, dan semua bahan-bahan itu berkualitas. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau makan mochi dari sini ya guys. Dan nah, bener-bener bersih. Bersih, rapi. Ya. Kita biar rewekin dulu guys. Nih. Tuh. Tuh. Kejunya tuh. Guys. Gak ala-ala. Setebel itu tuh. Banyak ya banget. Ya kan, royal banget sih. Ini kita makan keju aja. Sayang banget kalau ke Sukabumi tapi gak tahu mochi ini. Atau bahkan gak merapat beli di sini. Ini definisi endol, surendol, tak endol, kendol. Guna. Cakep nih. Sekarang saatnya kita cobain bikinan kita sendiri. Jeng, jeng, jeng.